Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Rolana Saiful Goban. Kali ini saya gak pake baju gembel. Saya lagi main ke Pantai Carita Anyer sambil main sambil nyari target teman-teman semuanya. Mantap gue pulang mana tanya balik. Yaudah, sebelum kita nemu target, kita salawatin dulu. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi, likuli kafi, kafana al-kafi, wa ni'ma al-kafi, alhamdulillah. Yaudah guys, sambil ikut target. Yuk, udah yuk, langsung yuk, cakup, cakup. Ini aja. Gua yang aduh ini dah. Ayo, sayang. Ya, pantai dong, sayang. Iya, sayang. Empat sayang, bukan sama cewek, bukan. Iya sayang. Jangan opel sih, orang mau opel. Nanyain lagi, kita kabain. Iya. Ya udah. Mencayam. Loh, Teh, sayang aku protektif. Teh, boy nyanyi boy ya. Teh. Nah, boy nyanyi boy ya. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Bang. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin dekat, merasuk indah kejiwa tuang koyongnya di ku tadi. Gak enak deh, lagunya gak nyocok. Teh, boy satu lagi teh. Kamu juga boy ya. Selawatan boy ya. Kata maaf orangnya sombong. Tuh, satu lagi teh. Mana ya, mau ketemu-temu ya. Run.
Sendirian aja teh, sendirian aja. Boleh nggak sini duduknya, temenin boleh ya. Siapa kan namanya? Mel. Namanya siapa? Melda. Iya. Kalau saya Im, saya Im. Im. Imammu. Berapa lama aku memikirkanmu, wahai Dinda, yang dulu hanya ku anggap sebagai teman, namun bibit-bibit. Aduh, santai ya, pantai, duduk santai di pantai gitu ya. Iya. Aduh. Masnya sendirian. Sendirian aja sih. Keganggu enggak tadi? Agak sih. Agak. Suara yang pertama. Hah? Suara yang pertama yang keganggu. Iya. Kalau dinilai 1 sampai 10 berapa? Kalau suara yang pertama. 1 ya. 1 ya. Soalnya aneh. Kalau suara yang kedua? Suara yang kedua? Kenapa? So, kalau suara yang kedua? 1 sampai 10. 9. Jadi saya itu sebenarnya mau ikut lomba salawat ya. Jadi mau ikut lomba salawat gitu. Kira-kira cocok enggak gitu ya? Cocok. Pandang. Siap support ya. Support doa. Support doa. Aduh. Terus selang ketiga bulannya lagi saya itu mau lomba MTQ, Mbak. Lomba musabaqah tilawatil Quran. Tahu kan, Mbak ya? Ya, di Kota Cilegon mewakili Kecamatan Ciwandan. Heeh. Boleh nggak teh kalau saya coba ngaji depan teteh, kira-kira cocok nggak ya ikut lomba gitu? Oh. Ngaji boleh. Surat apa teh request teh ini? Surat apa? Al-Kahfi. Udah pernah Al-Kahfi teh? Oh, udah pernah. Iya. Anissa. Anissa boleh. Tentang nikah ya teh. Udah nikah belum? Udah nikah belum? Belum. Belum. Masih ada kesempatan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
طيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. Insyaallah ya. Aduh ya. Semenjak lihat senyum kamu sini. Gitu. Dan karena ngaji. Iya, karena ngaji. Karena cuacanya mendung gini ya, santai ya. Udah cocok belum ini ya buat jadi imam kamu? Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Kalau buat imam cocok ya? Cocok. Enggak tahu ya. Ya, tuh Anissa ayat pertama itu artinya wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Cocok ya ini ya? Cocok, cuman kita belum halal aja sih. Iya, belum aja. Kisaran sini dikit, kisaran dikit. Hah? Iya, kisaran dikit. Ya, cantiknya kelewatan sih. Setelah dia meninggalkanmu ku kembali menghiasi dengan mimpi-mimpi yang kurang keindah. Sana pantai gitu, santai ya. Emang masih sendirian aja? Sendirian aja, emang kakak berapa sih umurnya? Kakak, manggilnya apa nih? Boleh, nama saya Melda. Melda, Melda. Iya, manggil Melda aja. Boleh minjem gak ini topinya? Coba minjem. Apa ini namanya ini? Gak ada namanya ya teh? Cocok gak ya? Kayak siapa ya? Jadi kayak saya. Aduh. Ya ampun. Emang rumahnya di mana sih, Mas? Kenapa? Rumahnya di mana, Mas? Saya rumahnya di Cilegon. Cilegon. Saya di mana? Di Anyer sih, perbatasan antara Cilegon dan Anyer. Ntar kamu juga ntar ke Anyer ya. Baliknya ke rumah. Ketemu mertua maksudnya. Oh Tuhan, berikanku kesempatan sekali lagi untuk mengungkap. Aduh. Emang orang tuanya kerja di mana, Mas? Orang tua saya kerja di PT Sankyu, salah satu di depan di situ ada PT Sankyu. Dekat rumah. Ibu-ibu? Ibu IRT biasa. Mas ya? Kalau saya sih kerjanya ya kayak gini sih. Kerjaan saya ikut lomba paling gitu aja kerjanya. Tapi hebat kok ngajinya. Masyaallah. Nanti apa? Sekali ajarin saya. Iya, siap. Siap. Boleh enggak nih? Boleh privat ya? Privat. Saya yang ke rumah atau Mas yang ke rumah? Saya aja yang ke rumah kamu. Oh, gitu. Kita bersama orang tua saya. Iya. Aduh. Enggak naik banana boat, Mbak? Enggak. Tadi lagi nyantai-nyantai. Lagi nyantai sih ya. Aduh. Emang berapa sih umurnya? Saya 22, mau 22. Sama sih saya 22. Cuman iya? Saya enggak mau seumuran, Mbak. Kenapa? Maunya seumur hidup sama kamu. Masih nisa aja tuh. Aduh. Masih banyak gombal dari mana sih? Ya? Enggak sih. Soalnya saya tuh sering digombalin cewek, Mbak. Bukan saya yang gombal. Oh, yakin? Terus saya enggak percaya ya. Banyak yang bilang katanya, "Kalau A lagi ngapain? Udah makan belum?" Makan ya. Ntar kalau A sakit, siapa yang nyakitin aku katanya. Lucu. Aduh. Lucu. Ini cewek aku nih overprotective gitu, Mbak. Kenapa? Cewek aku nih, setiap aku kemana-mana, setiap 20 menit nelpon lagi, lagi di mana. Sakit. Kenapa ya cewek kayak gitu ya? Sayang banget. Sayang banget mungkin. Sayang banget ya masih diprotektif. Iya. Aduh. Ini apa? Hari apa sih ini, Mbak? Hari Minggu. Bukan kayaknya teh. Bukan. Hari Minggu kok. Minggu. Hari ini kamu cantik. Emang saya cantik ya? Manis. Saya gak suka dari bilang cantik. Kenapa? Soalnya laki-laki ngomong cantik
itu nggak cuma masnya doang. Oh, banyak ya. Jadi ya, udah banyak banget. Iya. Yeah, yeah. Hmm. Punya cowok nggak? Kenapa? Sekarang punya cowok? Belum. Belum sih. Jangan pacaran sih, langsung nikah aja. Jangan pacaran banyak, pacaran tuh banyak mudorotnya. Bener. Iya. Ini ya langsung. Langsung halal gitu kan? Gitu kan. Kalau saya Mbak, saya tuh cita-citanya gini. Kenapa? Seandainya saya nikah, saya kan tidak memiliki banyak rezeki Mbak ya. Dikasih Allahnya segitu. Kalau Mbak dikasih sananya di sananya kita berjodoh. Kalau kita berjodoh, kalau ini mah. Kalau pakai surat aja boleh enggak maharnya? Pakai surat Al-Qur'an gitu. Boleh aja ya. Yang penting hafal. Nih, oh ini ke cewek nih. Satu jus. Mbak cewek kan ya. Mbak kalau ngelihat cowok itu dari apa sih? Kenapa? Ngelihat kalau lihat laki-laki itu dari apa sih? Apa dari gantengnya, apa dari tanggung jawabnya? Dari tanggung jawabnya. Iya. Kalau tampan? Enggak begitu sih. Bonus ya. Itu mah bonus ya. Memang tetap di enggak bisa dipungkiri sih itu ya. Dipertimbangkan sih. Enggak begitu. Laki-laki nggak cakep-cakep banget, yang penting dia bisa jaga penampilan. Benar. Ibaratnya ya nggak bukan yang berlebihan sih ya, kan gimana pun juga harus penampilan. Yang rapi ya Mbak ya. Iya. Biar ajak undangan yang gemal-maluin. Bener. Saya pernah Mbak dulu itu saya pernah ketemuan sama cewek, ketemunya tuh lewat Facebook itu, Facebook ketemunya. Di foto itu cantik itu ya. Cantik banget. Pas ketemu ya. Karena efek kali ya. Pas waktu saya mau ajak undangan, saya suruh pakai masker. Pakai. Ya ampun. Iya. Berarti masih gak pede banget ya sama kamar banget dong. Itu kapan sih ya? 3 tahun silam lah. 3 tahun lalu ya. Iya. Saya baru kali itu sih ya ketemuan sama cewek ya kayak gitu. Berarti gara-gara di Facebook. Iya, gara-gara Facebook. Banyak kan Facebook kita sih. Aduh. Makanya jangan lihat dari tampangnya doang dong. Itu bisa menipu ya. Bisa menipu soalnya. Iya. Saya banyak yang cantik karena efek kan. Banyak yang cantik karena efek. Yang penting itu hatinya. Hati. Ya, cantik itu bisa dicari, iya, relatif bisa ya. Dirawat. Sederhana. Cewek kalau banyak duitnya juga bisa ngerawat diri cantik. Bener. Iya dong. Aduh. Banyak kok yang cantik tapi gak bisa jaga diri. Iya banyak sih banyak. Kayak kan banyak yang sekarang tuh open BO ya Masya Allah. Aduh. Jangan sampai Mbak ya. Jangan sampai. Gak ada itu ngeri banget, ngeri. Takut banget. Banyak kuliah tapi gimana? Kenapa? Lagi kuliah? Iya saya kuliah. Kuliah di mana kuliahnya? Di Universitas Primagraha di Serang. Oh di Serang. Pernah enggak suka sama satu kampus gitu? Apa? Enggak suka sih, cuman kagum aja. Ada aja ya? Kagum? Ada. Enggak. Belum ketemu sama saya sampai sekarang. Enggak. Tapi nyarinya kayak gimana? Yang biasa kan orang yang enggak tahu yang nyarinya yang kenyamanan sih ya, cewek. Iya, susah sih ya. Soalnya enggak bisa sih kalau cinta tuh pakai logika. Enggak tahu ya. Susah aja gitu. Belum aja sih, belum dapet yang klop atau gimana. Target nemuin kok. Sekarang umurnya 20? 22. Target nikah aja umur berapa target? Aduh. Enggak tahu. Planning. Saya mah kalau ada jodohnya ya. Kalau sekarang juga ada yang lamar juga siap aja orangnya. Iya, kalau emang saya ngerasa serg sama dia gitu. Namanya kenapa enggak? Lagian juga pacaran lama-lama enggak menjamin juga. Menjamin juga. Iya. Saya juga pernah Mbak pacaran itu 1,5 tahun. Enggak? Iya. Terus ditikung sama teman sendiri sih. Iya. Temennya baik banget ya. Baik banget temennya pokoknya. Pokoknya love lah buat temennya. Siapa namanya? Ya, adalah. Ada. Sensor. Tapi setiap lihat mukanya pengen apa? Kayak gini aja nih. Gitu. Soalnya kan sering ketemu sama saya, bercanda bareng sama saya, gitu kan orangnya kan. Taunya. Sering belajar agama bareng saya. Ya itulah, jodoh nggak ada yang tahu. Jodoh rezeki mau. Iya, niku nggak ada yang tahu, ya kan? Kayaknya dia itu mungkin di sepertiga malam mungkin. Nah, bisa jadi. Cara gitu. Bisa jadi. Itu tuh cara nikung terbaik mungkin cara ya. Cara terbaik. Gak bisa dapetin deketin langsung aja doa. Kalau sayang saya. Iya, berarti masih kayaknya kalah sih.
ya, terdekat saya. Saya kurang apa ya? Saya kurang perhatian. Saya sering perhatian, Mbak. Oh, gitu. Saya mau kemana-mana, setiap mau saya kemana-mana, saya pasti ngabarin. Oh ya? Dianya ngabarin iya. Juga? Awalnya dia itu ketemu dia itu lagi... Ya, adalah pokoknya. Gak boleh cerita. Jadi keinget-inget dong. Iya, respect. Aduh, orangnya manis lagi, Mbak. Pokoknya lah. Taunya milik yang lain milik sekarang. Milik yang lain, adalah. Dikuasin aja. Udahlah. Mungkin sekarang di sini nih tuh kamu jodoh saya kan. Aduh. Gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu kan. Aduh. Gak ada yang tahu. Aduh. Mbak suka enggak salawatan gitu suka ya? Suka, suka dengerin. Kalau salat Al-Kahfi bisa enggak? Kenapa? Salat Allah Allahul Kahfi. Tahu, sering dengar. Allahul Kahfi. Oh, sering dengar sih. Bisa enggak salatan? Bareng-bareng ayo. Saya bimbing, saya bimbing. Saya bimbing loh. Enggak tuh. Saya deg-degan. Kalau nyanyi bisa nyanyi? Kenapa? Nyanyi bisa gak? Kalau nyanyi-nyanyi yang ready. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Aduh, Masya Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Cinta. Bukan langit, bukan bumi. Iya, aduh. Aduh. Jangan baper Mbak, ntar Mbak kalau Mbak ntar kalau Mbak yang baper, siapa yang mau tanggung jawab? Gak ada. Gak ada kan? Atau Mas yang baper kayaknya. Saya yang baper kayaknya nih. Aduh. Allahul Kahfi, itu bisa gak? Apa? Salah satu salawat bisa gak? Salawat satu, satu aja. Apa ya? Apa maksudnya? Taunya apa? Salatullah, salamullah. Ya, satu, dua, tiga. Beneran nih? Beneran. Salatullah, salamullah. Udah. Terus dah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Tawassal bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al badri ya Allah. Aduh, saya suaranya jelek ya. Enggak apa-apa. Ntar saya bimbing kok. Aduh. Aduh. Mbak sering nonton Upin Ipin gak sih? Kenapa? Sering nonton Upin Ipin, tau Upin Ipin tapi ya? Tahu. Saya sering tuh nonton malah. Kayaknya saya harus jadi Upin deh. Kenapa? Biar harus, biar ini, biar betul-betul mencintai kamu. Satra sangka ku buat sebegini. Jujur-jujur dari awal supaya aduh. Sebenernya saya tanya, mungkin teman apa gimana? Teman lagi sana? Temennya lagi di sana. Sendiri di sini ya? Iya, tapi dia sorry, dia tadi sama pacarnya gitu. Oh. Ya udah deh, saya udah bisa jadi. Ya udah sinilah temenin ya. Kita lepas nih ada jadi nemenin saya. Siapa gini namanya tadi? Melda. Mohon maaf ya sebenarnya dari tadi sebenarnya saya duduk-duduk sini terus ngobrol bareng sama kamu di sini nyanyi-nyanyi terus selawat dan sengaja lagi. Sebenarnya Teteh itu kena prank. Oh iya. Di channel YouTube saya. Iya, sana ada kamera tuh. Tuh. Dadah dulu ya. Dadah dulu, dadah dulu, dadah dulu. Terus semua yang kita bicarakan tuh tetap direkam sama dia. Konten ya. Waduh. Dadah dulu, dadah dulu. Nah, mantar kalau dijadi terkabarin sama channelnya Ronan Saiful Goban ya. Nama channelnya, ntar dikabarin. Punya IG? Punya IG enggak? Punya IG enggak? Punya, punya. Aisyah dikerjain nih. Masnya sehat banget. Aduh, ya. Udah bikin buat orang baper ya. Aduh, kacau. Aduh, punya IG enggak? Punya. Apa nama IG-nya? Melda. Melda. Enggak, Meldai. Meldai gini. Enggak, sini. M-E. Terus? Apus dulu. M E L L L L D A A I dah gini ya udah ntar follow back ya Mbak ya. Iya. Jadi gini biasanya yang kena gitu sih. Biasanya yang kena tahu, ya.
Tuh yang abang-abang yang pakai kupluk tuh kayak gini. Ah jahat ya, saya enggak ngeh banget. Ya ampun. Ya kelihatan sih ya. Pura-pura ya gitu orangnya. Biasanya gini, yang kena target prank saya itu ada 2 challenge. Kenapa? Jadi challenge yang pertama sebutin kamu gini, B B B gitu 3 kali ya. B. Ini ulang yang keras. B B B. Iya Mi. Bilang pada Tuhanmu boleh sesayang konona semua. Abi ya. Aja lu. Terus satu lagi. Kalian saya sebutin ke subscriber teman-teman semuanya, bilang gini, sayang semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti. Semakai alis tapi tatapan mesra gitu. Sayang semangat ya cari uangnya gitu. Gitu ya. Ayo gitu bisa. Ya beneran. Ya. Ya satu. Dua. Ini demi masnya ya. Iya. Ya, satu, dua, tiga. Sayang semangat ya cari uangnya buat halalin aku. Sudah dia, siu percuma.